Udang-udang ini berhasil dipojokkan. Sekarang, ayo kita angkut. Tan, udah dapat banyak banget ini pakai baju, Tan. Waduh, kenapa pakai baju sih, Bun? Kan harusnya pakai jaring. Bunda juga kok ada di situ? Salah posisi, Bun. Bunda harusnya kan ada di sisi luar jaring. Ayo, Bun, keluar dari jaring. Loh. Om editor, kenapa videonya diputar ulang? Itu gimana kelanjutannya nasib Bunda? Ya udah teman, coba deh kita telusuri kejadian awalnya gimana. Ngomong-ngomong, Bunda bawa drum isinya apa itu ya? Bang, ini esnya. Ini dulu ketinggalan ya. Ayo. Maaf. Aduh. Walah, ternyata Bunda punya sambilan angkut-angkutin es balok toh. Bukan ya teman, Otan cuma bercanda. Teman di rumah tapi tahu kan dari tadi Bunda tuh mau panen apa? Tuh, dari kolamnya aja ketebak kan ini tambak apa? Tuh, ada kincirnya. Terus kolam ini dalamnya cuma 1 meter. So, pasti ini adalah tambak udang. Lebih tepatnya udang faname. Udang faname disebut juga white leg shrimp. Atau udang kaki putih. Meskipun gak punya sirip, udang bisa dibilang berenang yang handal loh. Irama kelima pasang kaki renangnya bergerak cepat mendorong perutnya terus-menerus. Giring udangnya sampai ke pojokan. Proses ini harus dilakukan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, teman. Supaya udangnya nggak stres dan mati. Bisa jadi nggak enak nanti rasa dagingnya. Aduh, Tan. Kena udang nih. Gara-gara sakit nih. Aduh. Udangnya nakal. Aduh. Mata udah terlindungi. Tapi jari tetap kena ya, Bun. Tapi jangan disepelein lukanya ya, Bun. Ekor dan patil udang itu mengandung bakteri Vibrio vulnificus, teman. Bakteri ini sering ditemukan pada tulang atau duri hewan laut lainnya. Kalau kena patilnya, harus segera dicabut lalu dibersihkan lukanya dengan antiseptik. Makanya harus cepat diobati ya, untuk mencegah penyebaran bakteri dalam waktu 48 jam. Tan, udah dapat banyak banget ini pakai baju, Tan. Banyak banget. Ada di sini banyak nih. Sekarang udah sampai di kejadian sebelum Bunda terpleset nih. Bunda, jaringnya nggak apa-apa. Maksud Otan, bundanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, Bun, basah-basahan. Seger. Nah, harusnya jaringnya ditahan begini nih. Kalau nggak ditahan, udangnya bisa lompat keluar jaring. Tapi memang ya, sobat-sobat Otan ini aktif banget. Swing. Lompat sana, lompat sini. Udang akan loncat keluar seperti ini saat dia merasakan adanya bahaya, teman. Tapi buat paman peternak, melihat udang aktif meloncat tinggi seperti ini justru jadi tanda kalau udangnya sehat-sehat. Jadi,
Jadi, kondisi ekor udang yang sehat saat di dalam air terbuka untuk bergerak. Sedangkan udang yang kurang sehat akan menutup ekornya. Sadar nggak? Postur tubuh udang akan membentuk seperti bulan sabit ketika dia melompat. Setelah lompat, postur badannya akan kembali normal. Ini udah selesai, Bun. Naik sini. Ayo naik, Bun. Jangan lama-lama di dalam kolamnya. Nanti betah loh. Ya ampun, Bunda. Ini kedua kalinya loh Bunda kepleset. Tapi keplesetnya jangan ajak-ajak nolongin Bunda dong. Kan kasihan, masih jadi ikut kecemplung juga. Dalam satu kolam ini, target panennya sekitar 1 ton udang. Wuhuuu, banyak banget ini udangnya, besar-besar ya, Mak. Wah, ini padahal ya, Tan, targetnya itu 1 kolam 1 ton. Tapi ini kira-kira cuma dapat berapa? 9 kintal ya? Nggak cukup sekali giring jaring buat panen satu kolam ini. Tapi perlu 2 atau 3 kali lagi sampai udang nggak tersisa. Siapa sih yang nggak kenal udang Paname? Primadonanya budidaya perikanan nih, Sob. Selain primadona untuk pasar lokal, Paname ini jadi incaran pasar luar negeri juga. Pertumbuhannya cepat. Dari waktu budidaya sampai panen, terhitung 100 sampai 110 hari. Tapi kelemahannya sering terserang penyakit. Dalam satu kolam, ada aja udang yang kurang sehat. Ini nih, ini udang yang gak bagus. Tapi ini panennya bagus. Dari sekian banyak cuma satu yang gak bagus nih. Ini kena virus, kena penyakit. Makanya langsung, tadi dua nih. Ada dua nih, yang merah-merah kayak gini. Nggak boleh dipasarin. Nah, ini lumayan merugikan si petambak karena tidak sesuai target panen. Cara antisipasinya harus dipanen sebelum waktunya supaya tidak mudah terserang penyakit. Tapi ukuran segini udah cukup besar juga. Panjangnya setelapak tangan Bunda alias sejengkal. Nggak heran kenapa udang Paname diminati para pembudidaya. Soalnya begitu panen hasilnya melimpah. Satu drum ini aja isinya bisa hampir 100 kg. Sekarang waktunya gotong royong naikin drumnya ke pick up. Oh, panjangnya enggak? Loh, Bun, jangan, Bun. Jangan ngangkat drum sendirian. Itu berat gua loh. Jamin deh, Bunda enggak akan kuat. Ampun Bunda, ada-ada aja idenya. Otan kira Bunda beneran sekuat itu. Ternyata kosong. Ayo, Mak, jalan! Ayo, lihat semuanya! Awas. Ya, Mak! Akhirnya sampai juga. Ayo, kita setor udang-udangnya. Kali ini Bunda jangan angkat-angkat ya, soalnya ada isinya semua. Negara yang termasuk produsen udang Paname teratas ada India, Cina, Ekuador, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Negara kita tepat ada di urutan ketiga pengiriman terbesar ke Amerika. Otan punya fakta unik lain nih. Ternyata rasa daging udang itu berbeda sesuai habitatnya. Udang laut biasanya lebih gurih karena pengaruh kadar garam di laut. Berbeda dengan udang air tawar yang rasanya agak manis, tergantung pada spesiesnya. Yuk, aduh ini Mas. Udah semuanya nih Mas. Banyak banget. Tan, kalau mau kirim udang itu, panen udang itu harus cepet-cepetan ya, Mas. Iya. Berpacu dengan waktu. Karena apa?
kalau sudah terlambat waktunya, kualitasnya nggak bagus udangnya. Ukuran udang itu dihitung dari jumlah per 1 kilogram. Coba Bun, hitung sampelnya Bun. Jadi udah nggak bingung lagi ya kalau orang sebut ukuran udang 44 kayak ukuran sepatu. Kalau udang jumbo, biasanya per kilogram isinya 15 ekor. Oh ya, buat Bu Ibu di rumah, Oten mau titip pesan aja. Waktu masak udang nggak perlu lama-lama, cukup 2-3 menit saja. Cukup sampai udang berubah warna dan bentuknya menyerupai huruf C. Kalau sudah jadi huruf O, artinya sudah terlalu matang.